Pasca banjir yang menerjang Desa Maluk Loka, Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat beberapa hari yang lalu, PT Aman Mineral Nusa Tenggara melakukan gerak cepat dengan melakukan pengerukan beberapa sungai yang ada di Desa Maluk. Kegiatan pengerukan sungai tersebut dilakukan pihak perusahaan untuk menormalisasi kembali sungai yang mengalami kedangkalan akibat banjir. Hal tersebut sebagai upaya antisipasi perusahaan bersama pemerintah desa jika debit air sungai mengalami peningkatan atau terjadi banjir. Hal tersebut sebagai upaya antisipasi perusahaan bersama pemerintah desa jika debit air sungai mengalami peningkatan atau terjadi banjir. Tidak hanya itu, mengingat sudah masuknya musim hujan, pemerintah desa bersama pihak PT Mineral Nusa Tenggara terus membangun koordinasi untuk memastikan tidak ada lagi sungai yang meluap sebagai langkah antisipasi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Maluk, Yuyun Yulianti, mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak PT AMNT yang merespon cepat kekhawatiran warga di Desa Maluk, khususnya yang bermukim di bantaran sungai. Kekhawatiran itu lantaran intensitas curah hujan yang cukup tinggi, di mana bisa mengakibatkan banjir. Kebetulan memang sedimennya sudah tidak seperti dulu kan, dangkal sehingga air itu meluap ke pemukiman. Pada saat itu kita minta kepada pihak perusahaan, ini kita bangun koordinasi, komunikasi, mungkin kurang lebih satu bulan ini cepat direspon, sehingga pas kejadian ini bisa dibantu. Sekarang sudah berat yang kerja, dengan untuk komunikasi. Nah, di samping itu memang banyak juga rumah-rumah warga, ya, rumah-rumah itu bersinggungan sekali dengan sungai. Nah, itu juga sebenarnya menjadi fokus perhatian, itu konsepnya di situ, karena mereka kalau hujan pasti was-was, khawatir kan, takut longsor. Sehingga di samping kegiatan yang saya sekaligus kita lakukan penimbunan terhadap pemukiman yang lain. Dan ini sangat, ya sangat terbantukan sekali lah, dan masyarakat pun itu menyambut dengan semangat perbedaan. Sementara itu, Yuda Jaya Dikarta selaku Head of Social Impact PT AMNT menjelaskan bahwa normalisasi sungai merupakan program pemberdayaan masyarakat dari Departemen Social Impact, di mana proyek tersebut terdiri dari 3 paket. Pertama, perbaikan saluran air di sekitar Maluk Loka sepanjang 285 meter. Kedua, pembangunan saluran air sepanjang 300 meter. Dan ketiga, pelebaran sungai dari mulai gorong-gorong sampai 2 kilo menuju ke area Jalan Raya Maluk. Proyek ini sebenarnya terdiri dari 3 paket. Pertama, untuk perbaikan saluran air di sekitar Maluk Loka ya, sepanjang 285 meter. Kemudian dilanjutkan pembangunan saluran air baru di depan sebelah barat melter, ya, sebelah barat melter di depan kita lagi duduk yang berubah itu. Itu nanti sebelah sisi warga itu, dekat rumah warga itu ada saluran air biasa ya, itu sepanjang 300 meter. Lalu pelebaran sungai ini dari mulai gorong-gorong yang dari melter itu sampai sekitar 2 kilo menuju ke area Jalan Raya, Jalan Raya Maluk. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GAT TV.